Bermula dari sekedar hobi membudidayakan ikan gabus hias atau yang dikenal sebagai ikan cana barka, Cailani, salah seorang warga Jalan Kapten Abdullah Lorong Perguruan Palembang, mulai memanfaatkan jenis ikan yang satu ini sebagai penghasil pundi-pundi rupiah sejak 1,5 tahun terakhir. Ketertarikan Cailani dalam membudidayakan ikan gabus hias dan memasarkannya tidak serta-merta karena hobi saja, melainkan karena budidaya yang tidak sulit serta harga jual yang terbilang menggiurkan. Untuk satu ekor saja gabus hias dapat dibanderol mulai dari 1 juta hingga puluhan juta rupiah, tergantung ukuran, jenis, serta corak warna yang dipancarkan. Beberapa jenis ikan gabus hias dapat dilihat di galeri miliknya, mulai dari jenis yang berasal dari India seperti Auranti, Asia Attica, Stewarti, Pulchra, Bleheri, dan Argus, hingga jenis asli bumi Indonesia dengan jenis yellow suntarung dan red sampit. Artinya kami menjadikan ikan gabus ini, bagaimana jadinya, artinya supaya nilai harga jualnya lebih tinggi, jadi pemeliharannya lebih mudah, jadi bagi yang penghobi ikan hias itu dapat mudah merawatnya cukup dengan makan pel. Untuk pemasaran dan mengenalkan gabus hias, dirinya memanfaatkan media sosial. Tim Liputan Sriwijaya TV.